Yes guys, balik lagi channel gue, Chris Sugita, channel GSL guys. Sekarang gue akan react balik lagi ke 17. Ini judulnya Same Dream, Same Mind, Same Nights. Mimpi yang sama, pikiran yang sama, malam yang sama guys. Wah gila, ini romantis banget. Ini di sini ditulis nih, lirik by Woozy and Boomzoo lagi. Dikompos sama Woozy, Boomzoo, sama Pargite. Terus dari Prism Filter guys ya. Aransemen sama Pargite dari Prism Filter barengan sama Boomzoo. Ini gila sih, ini emang orang-orang ini pecah sih guys. Gue penasaran sama lagu yang seperti ini guys. Gue gak tahu bentuknya gimana, jadi kita intro dulu guys. Ciplak. Oke guys, kita langsung lihat ya guys, ini yang versi color coded guys ya. Gue gak tau sebutannya apa nih guys ya. Ini dari 17 yang 8 mini album Your Choice guys. Kita langsung lihat aja guys, ceplok. Ajir lagunya, old school guys, nice. Udah kayak Versace on the floor gitu guys ya, Bruno Mars. Oh manis, manis guys. IG Black, keren guys lagunya guys. Please don't forget this moment. Woozy, oke. Okay. Anjir Woozy, sorry gue asik ya. Oh manis, manis. Sengkuang. Anjir vokal mereka cocok guys. Ampun guys, kalian lihat nih ya sih, notasi yang berjalan tuh mereka ngalun banget ke vokal, ini apa, ke musiknya guys. Andi, manis banget. Itu manis, Pak. Oh, chord-nya juga ya, guys ya. Ini maksudnya nih guys, ini pattern belakang drum-nya juga bikin asik, guys. Mantap sih Woozy sama Boomzoo, guys. Tuh. Ya, duk, cik, duk, tak. Jadi kayak pattern-nya bossa nova, guys, dimasukin ke lagu-lagu pop kayak gini, guys. Asik. Joshua. Wow. Anjir Deka pas nut. Itu asik, penekanan dinamiknya juga bagus banget guys ya. Gila, ini ulang lagi guys. Ini partnya mahal sih menurut gue. Oh. Oh manis, manis itu guys. Tau gak guys, kenapa gue bisa bilang nih Woozy lumayan cukup jenius guys. Pengisian guys, di sini guys ya. Vokal na na pang 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 pang. Itu asik banget guys. Pang 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 rang pang. Asik ya. Scene yang rada ngeplak-plak gitu guys. Sengkuan juga manis. Wow, sengkuan. Tadadadad. Aduh, guys rada gue seperti, what? Apa, gue gak tau deh bahasa gimana. Tapi gila nih, penekanannya bagus deh. Setiap kata-katanya penekanannya bagus banget deh. Aduh, jadi ini ngetik nih ada dua atau gak tiga kali guys. Jadi di take itu kalimat kata yang dibikin lebih deep guys di sini. Itu ada bisik whisper. Kalian bisa perhatiin nih ada beberapa vokal di sini guys. Tuh, pecah ada tiganya guys ya. Bikin vokal juga gila sih. Aransemennya bagus guys. Woozy itu sial ya, suaranya guys. Woozy, serius guys, ini kesannya kayak anak kecil umur-umur belasan tahun guys nyanyi guys. Serius, ini asik banget. In a good way guys ya. Pemakaian delay-nya juga guys, kalian dengar guys. Gila, detailing-nya bagus ya. Balik ke chorus itu, nice. Oh damn. Gila, selama ini gue kemana ya guys ya, denger 17 tuh gokil guys. Nggak, beneran guys, gue jujur-jujurnya guys, ini bener-bener konsepnya mateng banget secara vokal, musik, quality guys. Tuh, keyboardnya juga pakai yang suitcase gimana gitu bunyinya. Anjrit. 17 vokal unit, oke, ini semua vokal unit guys ya. Joshua. Oh my god, emang gila sih, pantesan aja pecah vokal unit ya. Anjir. Lihat gak sih guys, range-nya ke trompet guys. Nih.
Iya gak? Gila ya. Nggak, ini bener guys, kalian wajar kalau suka lagu ini guys, karena nih dari komposisi, aransemen, cara mereka bikin depth of field nih lagu, terus pecahan-pecahannya, posisi-posisi tiap-tiap instrumen termasuk vokalnya, kalian perhatiin guys, ini bagus banget guys di sini guys, nih pas masuk-masuk adlibs kayak backing vokal di sini guys, lihat depthnya guys, keren guys, manis banget. Oh, sekuan ngeri. Ini di part sini gue suka beat patternnya guys. Tuh. Tak. Gue suka ya karakter Uzi. Oh, wow. Oke, okay, nice. Tapi sayangnya di tuningnya terlalu ekstrim di sini guys. Pas di Uzi guys. Pas dia ambil hit note. Iya. Yeah. Wow. Wow. Gila, suaranya keren-keren banget guys, gabung gue guys. Ini sejauh ini one of the best ballad song dari Seventeen guys, yang pernah gue denger. One of the best. Ah, oh, itu guys, gila mereka tuh. Ini kan sebenarnya bisa dibawain dengan biasa, dananana, bisa gitu aja guys. Tapi mereka kasih penekanan di whispernya itu guys. Gila, itu bikin mahal sih. Gila, I can never exchange it lagi guys. Gue gak bisa-bisa nuker. Itu kalimatnya bagus ya, sebulan lagi. So, bodo amat lah. Keren banget ya. Ah, gila, deep banget. Lagi zaman 90s lagi guys ya. Duh, harmoni. Part sangat 90s guys. Ini kalau kalian dengar suka lagu-lagu level 42 guys. Ini vibe-nya sama banget. Bruno Mars aja nyontek dari tahun-tahun segitu guys ya. 80s, 90s guys. Lihat tuh guys. Bahasa yang slap-slap gimana gitu. Wah, oh, gila nuansa high frequency-nya di gue. Build-nya bagus banget guys. Kerincing-kerincing gitu guys ya. Aduh, naik chord-nya. Tepuk tangan lu guys buat Seventeen guys. Ini aransemen menurut gue gila nih, apik banget. Bagus banget guys. Gue udah berapa kali ngomong guys ya. Tapi benar guys, ini bagus banget guys. Oh. Bahasnya. Oh. Ini gue suka banget guys. Dia balik ke root lagi guys ya. Jadi na-na-na-na-na-na. Balik ke home lagi berarti guys. Kalau bahasa musiknya guys. Nih. Mayor 7. Da-da-da-da. Oh shoot, gila dinamiknya bagus banget. Aransemennya guys, bagus banget guys. Nice, adlibsnya gue bagus. Gila nih, bukan deskripsi dulu guys. Nih gila nih, ini bikin lagunya pakai hati sih guys. Pakai hati guys. Tetap pledis ya guys ya. Ini gak ada banyak sih guys. Gila nih, bikin aransemen yang bagus banget. Terutama aransemen vokalnya guys. Deep banget. No matter what happens. Gue ngeliat lirik guys ya. Ini gue gak perhatiin depan-depannya guys. Tapi gue perhatiin di bagian, ibaratnya koda guys ya. Ini kalian perhatiin, no matter what happens. Lihat cara dia nyanyi, lihat cara chord yang berjalan guys, ini deep banget guys. I promise that I'll be beside you. Oh gila. Oh nice resolution sih, terakhir bagus banget. Wow, ini gue belum react nih, Ready to Love, Vernon guys ya. Ini best ballad song sih guys. Cara aransemen, cara vokal aransemen, cara instrumen yang dipilih itu benar-benar tuh bikin ngelayang sih guys ya. Pemakaian-pemakaian apa high frequency instrumen juga tuh guys yang ting-ting. Itu menurut gua keren sih guys. Ditambahin delay-delay yang bikin tuh kita makin ngelayang kayak terbang terus guys, tapi enggak turun-turun guys kayak balon. Oke guys, sekian dulu dari gua. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share dan komen di video. Jangan lupa untuk channel subscribe. Chris sign out. Bye bye.